teman-teman. Nah tadi teman-teman, ini kami akan membuka kolam lagi, kemudian sekaligus membersihkan dan mengecek di mana 3 bulan yang lalu telah kita tanam bibit koi, kemudian ada beberapa ikan cupang. Nah di mana nanti ikan cupang itu anaknya sebagian kita sudah ambil, kemudian ikan koi ini kita belum tahu bagaimana besarnya dan seperti apa. Oke, lanjut aja nomor videonya sambil kita melihat hasilnya bagaimana. Sebenarnya teman-teman, ini adalah kolam di depan rumah ya. Ini tanpa oksigen. Ini kita alirkan air supaya menjadi tambahan oksigen bagi ikan-ikan. Kemudian kita juga berikan tanaman air agar terlihat alami, kemudian tidak langsung kena sinar matahari dan memberikan suasana yang indah. Kita angkat dulu. Ini kedalamannya teman-teman hanya sekitar di sini, jadi mungkin 40 cm. Jadi selama 3 bulan ini kita memberikan pelet khusus untuk koi. Ini kita sudah bongkar tanaman airnya sehingga kelihatan ya sebagian. Pertama sekali saya perkenalkan ikan cupang yang telah ulangi, ikan gapi yang telah kita berikan. Nah ini dia guys, ikan gapinya. Ini betina ini. Ini lagi teman-teman, ini ikan gapi nih. Jadi tinggal menunggu beranak ini teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ikan koi-nya. Kita tidak kuras lagi karena ini sedikit ya airnya. Nah itu dia teman-teman, ikan koi-nya nih. Susah teman-teman. Di sini kita juga bikin rumah ikannya ya, agar tempat persembunyian mereka. Nah ini. Oke. Wow. Nah ini teman-teman, ikan koi-nya ya. Ini coba dilihat. Ini dulu kecil sekali teman-teman. Nah sebesar di sini, di besar ini. Ya, sekarang tuh lihat tuh. Licin sekali teman-teman. Ini dia ya,
ini yang satu nih. Iya. Kita tangkap yang satunya lagi. Ikan koinya cuma dua. Coba kameranya. Nah, disini teman-teman bisa membedain ya. Ini ikan koi. Coba dilihat. Tapi ini yang satu ini lebih mengkilap atau dia memiliki bintik-bintik putih ya. Mengkilap tuh. Lihat, berbeda sekali dengan yang ini. Jadi bisa dikatakan bahwa dua ekor koi ini cocok sekali untuk dijadikan induk di rumah. Truk. Teman-teman yang pengen memelihara koi tidak usah repot-repot, tidak usah harus ada oksigen, cukup memberikan air seperti ini, pancuran air itu akan menambah oksigen, kemudian kita tambahkan tanaman air di atasnya. Setelah kita sudah bersihkan, ini bisa tanaman yang rusak. Jadi nanti baru kita kembalikan lagi koinnya ke dalam agar bertumbuh lebih leluasa. Ini juga termasuk tanaman air ya. Oke, selesai. Demikian informasi dari kami. Semoga menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa kembali.